Halo semua, kembali lagi di channel kami Newbie Station. Di video ini kita akan unboxing, yaitu unboxing HP Redmi Note 7. HP ini sering banget dibahas di YouTube maupun media sosial ya, karena kelebihan dari kameranya, yaitu kameranya 48MP plus 5MP dan juga harganya yang cukup miring, yaitu 1.990.000 atau ya di 2 juta. Oke, tanpa berlama-lamaan dan ngomong panjang lebar, langsung saja kita menuju video unboxing dari Redmi Note 7 ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan nih video terbaru dari kami. Oke, langsung saja kita menuju ke video dari Redmi Note 7. Oke, ini dia Redmi Note 7. HP ini udah resmi di Indonesia ya teman-teman, dan ini kita dapat dari presale kemarin. Untungnya kita dapat ya HP Goib 1 ini karena langsung habis di offline store-nya. Dan ini garansinya udah tam. Di presale kemarin kita dapat dengan harga yang murah, yaitu 1.999.000. ya kalau di offline store sini sih harganya masih mahal ya, sekitaran 2,4 jutaan lah untuk RAM 3/32GB. HP-nya sampai sini tanggal 4 April kemarin, pas banget sama launchingnya di Indonesia. Oke, ini di belakang dusnya ada spesifikasi singkat dari Redmi Note 7. RAM-nya 3GB dan internalnya 32GB. Dan ini dia yang diandalkan dari Redmi Note 7, yaitu kameranya 48MP plus 5MP. Terus layarnya 6,3 Full HD. Chipsetnya Qualcomm Snapdragon 660 dan baterainya udah 4000 mAh. Dan ini kita beli warnanya Space Black. Oke, langsung saja kita buka saja isi dalam box Redmi Note 7 ini. Ya, walaupun udah banyak yang review plus unboxing HP ini, semoga kalian masih berkenan ya menonton unboxing versi kami ini. Oke, ini dia udah kebuka isi box dari Redmi Note 7 nya. Kira-kira apa aja ya isi di dalam box Redmi Note 7 ini. Oke, mari kita buka di dus pertama ini. Nah, di dus pertama ini kita dapatnya itu kayaknya SIM ejector terus softcase. Oke, kita buka aja. Nah, ini di halaman pertama kita dapat SIM ejectornya. Ini ada bulat gitu kayak kunci. Nah, terus kita dapat softcase-nya. Dan ini wow, ini warnanya cukup unik, yaitu warna black transparan gitu. Jadi kan ini HP-nya warnanya black dan ini softcase-nya transparan. Nah, tapi transparannya itu ada kayak warna gelap gitu, dark gitu ya. Dan nantinya kalau dipasang itu pasti akan nyatu di dalam, nyatu sama HP-nya karena ini warnanya black. Oke, ini kita juga dapat buku petunjuk penggunaan dari Redmi Note 7. Ya, di setiap produk HP pasti ada ini sih, buku panduan ini. Ya, kalau kalian ingin baca-baca silahkan, tapi ya cukup umum lah ini, buku ini udah pasti kalian tahu, nggak usah dibaca pun udah kalian tahu, karena pasti saya yakin kalian beli HP itu nggak pertama kali ini. Dan oke, langsung saja kita lanjut lagi. Dan ini dia HP-nya, ini HP Redmi Note 7 nya ya. Coba kita ambil dulu, ini cukup susah ya. Nah, ini dia HP Redmi Note 7. Ini penampakannya kayak gini, ada spesifikasi singkat kayak lihat di belakang dusnya. Ini tampilan sampingnya dan ini tampilan belakangnya. Oke, kita taruh dulu saja dan kita lihat ada apa lagi di dalam box selanjutnya. Oke, nah ini dia kita dapat kepala chargernya. Sebenarnya ini HP-nya udah support fast charging, dan karena dari sananya enggak nyediain yang kepalanya fast charging, jadi kita harus beli terpisah kepalanya agar bisa support fast charging. Ya, ini sih udah 2 ampere jadi udah lumayan cepet buat ngecharge. Ini 5 volt 2 ampere. Nah, ini kita juga dapat kabelnya, yaitu kabel USB tipe C. Jadi ini kabelnya udah USB tipe C. Kita juga nggak akan khawatir kalau kita ngecas itu, kalau misal kita nyoloknya kebalik itu tetap bisa masuk, karena ini USB tipe C. USB tipe baru itu support semua, colokannya itu masuk semua, walaupun kita nyolokin kebalik tetap masuk ya.
Nah ini dia penampakannya. Jadi ini kayak gini. Jadi itu polanya itu sama di bolak-balik itu tetap sama. Jadi kalau kita ngecas itu nggak akan takut kebalik ya. Oke, ini udah enggak ada apa-apa lagi di Redmi Note 7 ini. Kita juga enggak dapat headsetnya seperti biasa di produk Xiaomi sekarang udah enggak ngasih headset. Oke, ini dia penampakan dari Redmi Note 7. Nah, ini dia tampilan dari belakang Xiaomi Redmi Note 7. Ini dia ada dual kamera sama lampu flash, terus ada tombol sidik jarinya gitu. Ini dia. Nah, ini desainnya udah bagus banget ini ya. Kameranya juga udah besar banget, itu 48 megapiksel. Walaupun enggak sepenuhnya itu benar. Dan ini ada tulisan Redmi by Xiaomi. Terus ada port SIM ejectornya itu di sebelah kiri. Nah, terus di sebelah kanan ada tombol volume sama tombol power buat nyalain. Ini bentar saya fokuskan dulu. Nah ini dia, udah kelihatan kan ada benjolan itu di sebelah kanannya. Terus di atas ini ada jack audio. Nah ini cukup unik ya, biasanya kan jack audio itu ada di sekitar bawah, dan ini di Redmi Note 7 itu dia makainya itu di atas. Jadi jack audionya itu colokinnya itu di atas ya. Ini cukup baru di seri Redmi. Nah ini penampakan dari bawah HP Xiaomi Redmi Note 7, yaitu ada speaker terus sama jack buat nyalakin charger. Oke, nah ini di bagian depannya itu kameranya udah 13 megapiksel ya, cukup ya, ini bagus banget buat selfie karena udah 13 megapiksel, jadi ketajaman gambarnya itu lebih terasa ya. Oke, kita sobek aja plastiknya dan langsung kita nyalain. Ini harusnya udah global ya, dan MIUI-nya udah versi 10, Android-nya pun udah apa ya pastinya. Oke, coba kita cek aja sendiri nanti. Kita tunggu nyala dulu. Ini tampilan bootnya ada tulisan Redmi by Xiaomi, dan di bawah sendiri ada tulisan Android. Oke, sebentar kita tunggu sampai HP-nya nyala. Nah, ini tadi udah sempat aku setting-setting. Nah, ini tampilan awal bawaan dari HP Xiaomi-nya. Dari tampilannya, karena habis ini udah full screen, gambarnya juga udah tajam banget. Nah ini dia gambarnya udah tajam ya ini. Oke, dan kita lihat dari menu settingnya, terus kita pilih about phone atau tentang ponsel. Ini dia Redmi Note 7 udah RAM 3GB, MIUI-nya udah global 10.2.1 stabil, dan ini pas keamannya 2019-02-05 ya. Oke, sekian dulu unboxing kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata maupun kurangnya penjelasan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.